lemes banget ya jawab soalnya. Tadi sahur enggak ya? Sahur ya. Alhamdulillah alladhi ballaghana Ramadan wa nas'alu Allah ta'ala an yu'inana wa an yubarik lana fi Ramadan. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Apa Pak? Yang saya hormati Ketua DKM, saya lupa nama masjid kita ini, Al-Zahra ya. Ketuanya itu ya? Oh iya, Pak Fulan, Pak Gubul, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Para umahat, mudah-mudahan kita melakukan aktivitas di pagi hari ini menjadi sebab keberkahan. Karena keberkahan bagi seorang muslim, kata Nabi, itu ada di waktu paginya. Insya Allah. Mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi a'udhu bika min hamazat syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan kebodohannya untuk memasuki cahaya terang benderang ilmu pengetahuan. Akhrijna min uhulis syahawat ila jannatil qurubat. Keluarkanlah kami dari kubangan syahwat, ya Allah, untuk mampu memasuki dan merasakan surga-surga terdekat di dunia sebelum surga akhirat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan saya ketika memberi ta'lim bapak ibu adalah berdoa. Dan ini ternyata juga bisa kita praktekkan dalam konteks Ramadan. Salah satu cara Ramadan kita ini segar bugar, kuat, semangat, itu kita harus sering-sering minta tolong kepada Allah. Dalilnya apa? Pasti bapak-bapak ibu-ibu apa dalilnya? Ada di surat Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu kami minta tolong. Mengapa ibadah dan minta tolong ini digabungkan dalam satu ayat? Ini menarik. Mungkin juga pertanyaan, kenapa Ustaz diduluin ibadah baru minta tolong? Ya kan? Halo Bunda? Halo? Pertanyaan pertama, mengapa ibadah dan minta tolong itu digabung? Ayat itu ingin mengatakan, kamu gak bisa ibadah kalau gak ditolong. Kalau kamu gak dimudahkan Allah untuk ibadah, meskipun masjid dekat, di malam gak nyampe, gak mau masjid kamu. Kenapa? Kita tidak bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kalau dibantu oleh Allah. Ini mengapa kita perlu di Ramadan ini, Pak? Minta tolong. Coba Bapak perhatikan. Ini baru 6 hari Ramadan nih, kira-kira shocknya bagaimana? Alhamdulillah, makin maju. Iya, padahal hitungannya baru hari itu. Hari itu mesti di bawah 10 lah. Kenapa? Karena kan ibadah itu kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita
fisik kita, otak kita, ibadah itu harus dituntun oleh Allah. Hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu minta tolong. Jadi kalau lagi malas nih, cepat-cepat minta tolong sama Allah. Tiba-tiba kita akan segar. Saya gitu Pak, kok buka Quran masih berat banget ini. Langsung saya berlindung. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah. Bantu aku ya Allah. Tiba-tiba kesegaran datang. Coba ya. Ada orang yang makan barbel 80 kg kuat yang makan barbel, tapi ngangkat kelopak matanya kalau lagi dengar pengajian susah. Ada gak yang gitu? Berapa berat itu? Subuh juga gak tahu nih kalau subuh di sini. Benar ya? Itu kalau kita lihat yang datang-datang ke masjid itu bukan yang jaraknya dekat-dekat dengan masjid, yang jauh-jauh itu berat. Sekali lagi bukan soal otot. Orang banyak udah guys sampai ke Bromo Pak, guys ke Bromo, ke Gunung Kelut, sampai ke masjid nggak pernah sampai. Itu problemnya apa? Nggak ditolong oleh Allah, nggak dibantu oleh Allah. Makanya Rasul bersabda kepada Mu'az, Mu'az kalau habis sholat jangan lupa doa ini ya, Allahumma a'idni ala dzikrika. Terus itu doa dari Nabi loh. Ya Allah tolong aku, bantu aku untuk mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, beribadah yang baik kepada-Mu. Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, coba saya tanya, siapa di sini yang membiasakan doa ya Allah? Ya Allah, bantu aku untuk bisa qiyamul lail ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk bisa menghatamkan Quran setiap hari satu juz ya Allah. Angkat tangan, siapa yang pernah berdoa seperti itu? Nah, itu dilakukan cuma satu. Yang kedua, siapa yang berdoa seperti ini? Ya Allah, berikan rezeki yang berkah banyak, ya Allah. Ya Allah, THR tahun ini ya Allah. THR ya Allah. Siapa? Semua kita. Nah, padahal tadi dihubungkan antara ibadah dengan minta. Pertama, kamu itu gak bisa ibadah kecuali minta tolong. Yang kedua, alasannya adalah kamu tuh kalau minta kepada Allah, meminta bantuan tuh mestinya minta dalam urusan ibadah. Jangan melulu kalau nasta'in kepada Allah itu urusannya pulus, urusannya duit melulu. Kamu kalau nasta'in kepada Allah mestinya urusan yang kaya bunuh. Itu indah ya. Satu ayat tafsirnya luar biasa. Yang ketiga, ini belum masuk ke puasa, sengaja saya lamain dulu di sini. Karena kalau cara berpuasa Nabi itu normatif. Insya Allah kita udah banyak ngamalin juga. Pak, ibadah itu tujuan. Minta tolong itu sarana. Makanya didulukan tujuan dari sarana. Bapak tetapin mau kemana dulu, baru habis itu naik apa, ya kan? Benar nggak? Menetapkan tujuan, baru menetapkan step-step mencapai tujuan. Iya, karena dulu tujuan. Sarana jangan dijadikan tujuan. Kita kadang-kadang gitu, ya. Nanti kalau rumah saya laku, saya beribadah. Nah, jadi kalau saya naik gaji, saya rajin ke masjid. Mestinya apa? Rajin ke masjid dulu, baru akan dinaikkan gaji. Beribadah yang baik dulu, urusan yang lain biar Allah yang nolong. Apabila kamu ibadah yang baik, kamu akan dapat isti'anah, nasta'in dari Allah. Gitu. Itu alamatnya banget itu. Iya, karena dulu wa iya kana stain. Apa ajaran yang pertama tadi? Ya kana wa iya kana stain. Kamu gak bisa ibadah kalau gak tolong. Ini buat urusan profesor, doktor. Bapak bisa temukan orang SAG sarjana agama. Bapak akan temukan profesor bahkan. Rumahnya dekat masjid tapi gak ke masjid. Itu bukan soal otak.
orang badannya keker. Olahraga melulu, tapi ke masjid nggak pernah. Tapi bapak lihat ada kakek-kakek jalan itu susahnya luar biasa. Kasihan yang tidak minta itu. Saya itu sebenarnya nggak buta, duduk dalam pikir pengajian. Ya udah, duduk aja ya saya. Siap. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hari-hari ini, tiap hari menurut saya minta tolong bantu ya Allah. Hari ini bantu saya untuk ibadah yang baik. Kalau mau menjelang tarawih, kalau kita pas di jalan tarawih di rumah aja, itu cepat lupa, tiba-tiba kekuatan datang. Itu saya alami, saya rasa. Tarawih di rumah sih sah. Cuma kalau tarawih di rumah kalau hukum lu baca. Iya kan? Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu dilakukan sebelum masuk ke berpuasa bersama Rasulullah SAW adalah banyak istighfar nih. Di kegiatan kita sehari, istighfar itu yang menarik adalah 3-in-1. Istighfar itu 3-in-1. Apa maksud 3-in-1? Istighfar dapat 3. Saya mau bertanya di sini, mana yang lebih banyak, meminta rezeki atau minta ampun? Minta rezeki. Kalau bapak minta rezeki yang didapat minta rezeki doang. Tapi kalau kita beristighfar minta ampun yang didapat tidak. Bapak baca surat Nuh. Surat Nuh itu menarik sekali. Surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Ayat-ayat awal ya surat Nuh itu. Ayat 4 ayat 5-an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni kalian. Ayat 10. Dengarkan ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Turun hujan yang lebat dari langit. Simbol apa tuh hujan? Simbol berkah. Wa yumdidkum bi amwalin, ditambahin harta. Wa banin, dan ditambahin anak. Jadi yang enggak punya anak tuh ini dikit. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan untuk kalian surga-surga dan sungai-sungai. Ini gampangnya begini, kalau orang istighfar pertama ditambah harta, yang kedua ditambah anak, yang ketiga turun hujan dari langit. Bahkan kalau kita mau detail lagi, ini lebih banyak lagi yang didapat. Ada orang yang datang ke seorang ulama mengeluhkan masalahnya selalu bokeh, jarang punya duit. Kata ulama ini banyak-banyak istighfar. Kalau kemudian datang lagi dari tempat yang lain, petani yang mengeluhkan musim panas, kata ulama ini banyak-banyak istighfar. Ada lagi yang datang udah lama menikah belum punya anak, kata ulama ini istighfar. Ini muridnya yang selalu ada di sampingnya protes sama gurunya ini. Syekh, tiga orang datang dari kampung yang berbeda, kasusnya beda, kok jawabannya itu lagi. Emang gak ada ilmu yang lain apa? Masa amalannya itu lagi. Apa kata Syekh ini? Ini bukan kata saya, ini kata Allah. Istighfar itu Pak, gak ada yang lemah kecuali akan dikuatkan. Tidak ada yang sakit kecuali akan disembuhkan. Tidak ada yang sulit kecuali dimudahkan. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memudahkan urusannya dalam hadis Nabi, kemudian memberikan jalan keluar kepadanya dan memberikan rezeki
yang tidak diduga-duga. Istighfar itu yang akan mempermudah kita, termasuk taat. Tadi kita tidak bisa ibadah tanpa ditolong, oke? Iya karena itu. Dan kita kalau banyak dosa susah dapat pertolongan. Kenapa? Karena dosa itu menjadi penghalang atas datangnya pertolongan Allah. Maka Umar bin Khattab itu punya ungkapan, apabila petir menyambar, maka yang tidak akan terkena itu adalah orang istighfar. Oh, subhan. Saya mau testimoni sama bapak-bapak ini. Amalan saya yang saya pertahankan dari dulu, maksud pertahankan itu maksudnya continue saya lakukan istighfar. Yang lain sih amalin juga, tapi yang saya istilahnya ibadah adalah saya, Pak. Yang jarang saya tinggalin itu istighfar. Dan ternyata apa yang dijanjikan Allah dalam surat Nuh tadi, alhamdulillah itu saya amal. Tentunya dengan mengukur saya bukan dengan orang lain, saya dulu dengan saya sekarang gitu ya. Kalau saya diukur kemudahan saya dengan dua orang lain, selalu relatif kan, Pak. Benar enggak? Duit saya sama duit orang lain selalu relatif. Tapi kalau saya mengukur diri saya dulu dengan sekarang, saya merasakan bagaimana ayat itu terbukti dalam hidup saya. Jadi sehingga saya tidak sombong, justru saya sedang wa amma bi ni'mat dirob bika fahdis. Nikmat Tuhanmu, omongin dong, ceritain. Coba saya mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu ini yang paling banyak diceritain nikmat atau kesulitan? Lo? Kesulitan. Sebelum saya tanya begitu deh, bisa nggak ngitung nikmat Allah? Bisa nggak ngitung nikmat Allah? Ini pertanyaan susah ya. Jadi kalau ditanya ayat Quran, ayat coba baca, itu susah ya. Bisa nggak ngitung nikmat Allah? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Kalau nggak bisa ngitung, bayarnya bisa nggak? Halo, kalau ngitung aja udah gak bisa, bayarnya bisa gak? Gak bisa, saking banyaknya atau saking sedikitnya? Oke, baru pertanyaan yang tadi. Mana yang lebih sering diceritain orang lain? Nikmat Tuhan atau kesulitan hidup? Ayo. Mana yang lebih sering di-share ke orang lain? Kalau susah kita atau kebahagiaan kita share? Padahal Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahdi. Nikmat Tuhanmu itu dikasih tahu ke orang. Allah senang melihat dampak rahmatnya ada pada kamu. Kamu lihatin dong nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Kamu kok kayak wartawan gitu sih profesinya? Wartawan itu kan bad news is good news. Iya, wartawan itu gitu. Kita ini banyak main kalian dari wartawan. Bad news is good news. Good news is no news. Jadi kalau ada berita yang jelek-jelek, yang sulit-sulit, di-share ke orang lain. Kayak wartawan, pesawat jatuh heboh. Berapa kali pesawat selamat, gak pernah diberitain. Bener gak? Ya. Oke, sekarang tadi kan yang paling banyak diceritain ternyata kesulitan. Mana yang paling sering dipikirkan? Kemudahan yang Allah berikan atau kesulitan? Hebat dia. Tapi cuma satu yang jawab. Yang lain? Allah, inilah maksud firman Allah di dalam surah Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhan. Makanya saya tadi cerita, ah Ustaz Ria nih, Ria mau urusan hati, ya kan? Saya ceritain bagaimana dampak istighfar dalam kehidupan saya. Saya tidak mengatakan kehidupan saya lebih mudah dari orang lain. Saya mengatakan kehidupan saya sekarang lebih baik daripada dulu. Mungkin itu dampak istighfar.
Dapat istighfar berarti Ustaz banyak dosa. Nah, ketika saya banyak istighfar, ya mudah-mudahan dosa saya makin dikit sehingga bantuan Allah turun. Nah, ada dua tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama apa? Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong bisa tiap mulai, bisa tahajud, bisa khatam, ya Allah. Ini dari sekarang nih, tolong bisa itikaf di 10 malam terakhir. Ya. Yang kedua istighfar. Nih, keharian kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan kedua amalan ini, ya, mudah-mudahan target-target kita di Ramadan ini bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang masuk tentang berpuasa nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bab sebenarnya kalau puasanya Nabi ya satu buku ini kita bahas. Ini paling singkat. Namanya fikih puasa. Definisi puasa menurut Nabi. Ya. Tapi kita ambil yang praktek-praktek saja. Ya, apa saja yang dicontohkan Nabi untuk kita ikuti dalam praktek-praktek berpuasa. Yang pertama, ta'jilul iftar. Ini banyak yang salah nih. Ta'jil itu bukan makanan. Ini minta ta'jil. Ta'jil itu pakai ain ya. Ain. Ta'jil. Kalau pakai hamzah atau pakai alif, ta'jil itu menunda. Nanti kita ta'jilnya di mana? Ta'jil, nah, berarti ditunda, ta'jil. Kalau ta'jil disegerakan. Makanya terburu-buru itu bahasa Arabnya al-ajalah. Terburu-buru. Ta'jil segera. Jadi kalau minta jangan minta ta'jil, minta korma dong. Gitu. Minta ta'jil, kenapa ta'jil? Ta'jil itu bukan barang. Ta'jil itu mensegerakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, la yazalu nas bi khairin ma'ajilul fitrah. Manusia itu tetap akan baik selagi mereka mensegerakan berbuka. Jadi jangan mentang-mentang badannya gede, keker, bahasa tuh, gue mah taraweh, habis taraweh. Bukannya habis taraweh, dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa, bukan dapat pahala. Kenapa demikian? Kenapa kita bahas ini berpuasa ala Nabi? Karena yang namanya puasa itu gak bisa ngarang-ngarang. Misalkan nih, sahur habis isya. Gimana? Dapat pahala? Dapat pahala gak? Itu namanya bukan sahur. Makan malam, beda. Apalagi sahur habis subuh. Itu gak dapat pahala. Makanya kita perlu mempelajari berpuasa bersama Nabi ini. Karena ibadah itu gak bisa ngarang-ngarang. Yang namanya hukum asal dalam ibadah ngikut. Ibadah itu asli hukumnya haram kecuali yang diperintahkan. Tuh, kaidahnya begitu. Kalau muamalah, muamalah itu interaksi sosial kita, dagang, kayak makanan, minuman, hukum asalnya boleh kecuali ada larangan. Itu pegang tetap. Ya. Kalau ritual hukum asalnya apa? Haram kecuali ada perintah. Kalau hukum muamalah boleh kecuali ada larangan. Maka contoh lagi nih, ibu-ibu sujud, sujud baca surat Al-Baqarah, dapat pahala nggak? Enggak. Ya sujud bukan tempat yang baca apa? Baca apa? Baca Al-Quran. Bapak ibu sekalian, azan yang bawa ya.
kenapa kok Nabi memerintahkan kita untuk menyegerakan berbuka? Karena itu adalah kemudahan. Dan menunda-nunda buka adalah bentuk berlebih-lebihan dalam beragama. Dan menyerupai agama-agama yang lain yang ketika berpuasa mereka itu menyiksa diri mereka. Agama kita ini berpuasa bukan untuk menyiksa diri kita. Puasa itu diwajibkan bukan untuk membuat kita lapar. Karena kalau membuat kita lapar, tujuannya orang miskin gak perlu puasa. Ya, dia lapar. Bener gak? Bagian apa laparnya sih puasa? Cuma pindah jam makan doang. Mindsetnya begitu, pindah jam makan doang. Assalamualaikum. Maka dengan hilangnya bundaran matahari dari ufuk, gak perlu azan selesai. Di beberapa tempat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka orang, dia maka bersitar tuh azan sudah selesai. Nah, itu tidak sesuai dengan puasa Nabi. Muazzinnya panjang lagi suaranya. Ya Rasulullah. Jenis kurma. Kalau enggak ada jenis surto, itu dia pakai tamar. Tamar itu biasa kurma yang kita biasa. Kalau enggak ada ruto tamar, dia pakai seteguk dua teguk air. Jadi sunahnya sebenarnya kalau ada ruto, ini ruto itu kalau ibu-ibu pernah pergi umroh atau haji, itu jualnya di Masjid Kuba. Yang masih belum matang banget, masih ada sepet-sepetnya dikit deh. Ya, si basah deh, turkop. Ada teman saya waktu di Madinah beli 4 kilo beli dia, biasa disimpan freezer kan kalau yang turkop. Ada temannya si Anturin, bagi gua dong, dia beli 4 kilo, jangan nih, oleh-oleh di Indonesia. Tanah Abang gak ada yang ditutup. Gak ada. Jadi dia sengaja beli 4 kilo buat di Indonesia. Temannya datang ke sana, bagi dong. Gimana? Ini buat oleh-oleh di Indonesia. Pas dia ke Mekah, tinggal orang itu di. Ada temannya dulu beli sama gue kan. Ada lagi ya, yang sok tahu. Rutop ada di Mekah gak rutop? Tenang aja di Mekah apa sih? Gak ada. Kita belinya di Mekah aja gampang. Pas di Mekah gak ada rutop. Jadi rutop ya. Kalau gak ada rutop, tamar kurma. Karena memang kurma itu memiliki keutamaan. Apalagi kurmanya Nabi, kan bisa menangkal sihir sekali.
bahkan diteliti juga luar biasa kurma itu. Istri saya nih kalau sahur biasanya kalau ada kurma, kurma sama madu, abah sahur udah itu doang dia jatah dia buat saya masakannya itu kuat subhanallah. Dan nanti ibu kobar jadi waktu berbuka itu beberapa kurma saja, 2-3 kurma baru sholat. Setelah itu baru sholat. Jadi gak kayak kita pas udah datang maghrib apa? Kolak, satu mangkok. Habis itu apa lagi? Es kelapa, gelas gede. Apa lagi? Gorengan, bakwan 5 biji. Asinan, satu mangkok. Gimana tuh berhasil? Dia di masjid jadi imam. Terus kebanyakan duit. Belum nasinya, nasi satu piring. Ayam dua potong. Siapa tuh sebenarnya? Jadi imam masjid, tarawih deh. Makanya paling enak deh kalau Ramadan itu jadi makmum. Paling enak. Jadi imam itu berat, kenapa? Ini udah berapa rakaat, ini udah berapa rakaat. Cuma kagak mikir jadi imam. Berat, ini udah berapa rakaat. Jadi supir tuh mikir. Udah gitu kalau pengen ke belakang, tahu nanti makannya kebanyakan. Enggak bisa pamit di tahan-tahan. Coba makmum pergi-pergi ya. Cuma enaknya jadi imam terus habis Ramadan. Banyak banget dikasih sarung. Banyak nongkrong. Mohon maaf ya, biar gak ngantuk saya ngomong kalau begitu. Allahu Akbar. Ini kalau kita praktek nih, sholat pak masjid, habis sholat di masjid silakan habis itu mau makan, perut kita udah siap, asam lambungnya udah berkurang, makan. Dan kalau udah kena manis makan itu nggak begitu banyak lagi, kalau perasaan udah kenyang. Jadi ini walaupun nggak boleh diniatkan diet, kalau kita puasa, saya jujur saya, ya, jangan bandingin saya. Saya dibandingkan dengan kemarin-kemarin saya turun badan, walaupun tetap gemuk bagi orang yang kalian saya sekarang. Kenapa? Ya begini aja kita. Jadi kita makin ringan aja betul, makin ringan. Ikuti Nabi. Saya malah lebih banyak makan besar itu setelah tarawih. Hampir. Kenapa? Kalau udah minum yang manis tadi, udah rasanya udah. Nah, akhirnya cukup tuh buat energi tarawih, ya kan? Jadi terakhir kebakar tuh energi, kosong lagi tuh. Subhanallah. Jadi dalam kitab ini sebutkan kalau nggak ada rutab, nggak ada tamar, buah, ya, buah yang manis. Jadi kalau kita makan berlebihan, maka berarti kita sudah menghilangkan hikmah, salah satu hikmah berpuasa. Padahal di luar bulan Ramadan sulit kita itu berpuasa, sulit, apalagi sampai 30 hari sulit. Makanya dimanfaatin betul nih, yang badannya agak keberatan, yang ada masalah-masalah dengan pencernaan nih bulan. Bulan kita turun mesin nih, servis besar nih, asah gergaji. Maka kalau begitu tuh kita bersyukur sama Ramadan. Kalau kita melihat keberkahan Ramadan tuh bukan hanya aspek pahala, tubuh kita pun bergembira dengan Ramadan. Siapa di sini yang Senin Kemis, ya, nggak pernah putus sebulan? Ya, siapa yang di sini sholat malam 2 rakaat aja, nggak pernah putus sebulan? Berkah Ramadan, kalau nggak ada Ramadan, ya
kita ini makhluk materi dulu, won duit dulu, pikir duit dulu, pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pantat pas-pasan, puyeng-puyeng, tuh. Untung ada Ramadan di kita, kelihatan kita jadi makhluk spiritual, makhluk rohani. Kalau nggak ada Ramadan, itu makhluk-makhluk matrek semua. Ramadan itu mengingatkan tujuan kita di situ. Itu poin yang pertama ya. Masuk ke poin yang kedua. As-sahur wa ta'khir adalah bersahur dan mengakhirkan sahur. Sahur adalah sesuatu yang dimakan di waktu sahur. Waktu sahur itu apa sih? Waktu sahur itu setelah pertengahan malam sampai subuh, waktu sahur. Waktu sahur. Berarti kalau di bawah jam 12 itu enggak disebut waktu sahur. Waktu sahur itu setelah pertengahan malam jam 1 itu waktu sahur namanya. Makanya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, sahur. Ini hebat puasa, Pak. Disuruh makan saat enggak kepengen makan. Gimana gak hebat? Saya kadang-kadang jujur ya, saya ngeliat anak-anak, anak kita itu buang. Gak usah anak deh, kita aja susah banget. Atau bayangin tuh istri kita. Ya, istri kita tuh pertama, dia untuk bangun dirinya sendiri itu susah. Susah, sebagaimana kita. Habis dia bangun diri sendiri, suruh masak lagi. Coba goreng-goreng, berarti dia bangun lebih dulu. Habis dia masak, dia bangunin suami. Habis bangunin suami, belum selesai pekerjaan istri, apa? Bangunin anak-anaknya. Belum selesai bangunin anak, nyuapin anak-anaknya. Wah, itu perempuan tuh makhluk kuat tuh. Perempuan itu sangat kuat, Pak. Jangan kalah laki-laki itu. Apa profesi laki-laki yang perempuan nggak bisa? Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan banyak laki-laki tidak bisa melakukan. Setuju bu? Setuju bu? Harus kita muliakan istri. Wah, ibu senang undang lagi itu nanti. Ustadz yang itu undang lagi ya. Kalau Ustadz mengecewakan perempuan, jangan diundang lagi. Ustaz boikot rame-rame itu Ustaz. Udah banyak korban. Ibu sekalian yang ada yang ada. Maaf ya, ini ngalur gitu ini bukan kebiasaan saya ngomongnya ini. Cuma saya tahu psikologisnya takut ngantuk ya. Kenapa Allah perintahkan sahur? Karena sahur itu adalah kekuatan membantu kita kuat untuk berpuasa, membantu kuat kita untuk beribadah. Kalau kita bekerja, membantu kita kuat untuk bekerja. Apalagi apabila siangnya panjang. Ibu, Pak, banyak orang-orang di Eropa itu, yang orang Indonesia di sana, kalau bulan Ramadan dia ke Indonesia, ngapain? Menghindari puasa di sana. Panjang puasanya. Di mana yang terpanjang siangnya? Nah, kalau kita ini nggak berasa puasa, ini bukan sombong. Nggak berasa puasa di Indonesia. Udaranya enak, benar ya? Sepanas-panasnya Indonesia. Udah gitu jamnya. Lagi sekarang hujan melulu kan? Sekarang itu jam berapa? Itu jam 10-an. Ya Allah. Surga di Indonesia nih. Dan di sini ini agama kita ini keren banget. Ada kalau tidur itu qailulah, qailulah. Qailulah itu apa? Tidur sebelum zuhur atau di waktu-waktu itu. Qailulah dari kata qalil. Qalil sedikit, qail
lula sedikit dari yang sedikit. Nah, gitu. Itu namanya kailula. Jadi kalau ada yang tidur di sini sekarang ini lagi kailula kayak. Kalau dengerin ceramah saya lagi kailula, jadi persiapan. Cuma buang kantuk. Jadi namanya kailula itu buang kantuk. Bahkan di beberapa perusahaan nasi itu udah disediain ruangan khusus pak, jam-jam kantor itu kasih bantal, kasih apa, kailula. Kalau di sebelum Jumat itu tidur sejenak sebelum Jumat, sebelum Jumat ya. Jangan kayak bapak-bapak di sini waktu Jumatan tidurnya. Ibu-ibu nggak tahu aja tuh rahasia Jumatan bapak-bapak. Makanya saya kalau ceramah Jumat suara saya tinggi, keras. Kenapa? Dia pada kaget tuh nggak bisa tidur. Sialan tuh Ustaz. Baru mau tidur bangun lagi, baru bangun tidur bangun lagi. Pailu lah. Sama nih sahur diakhirkan. Dan di dalam sahur yang menarik adalah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini bukan sekedar untuk kuat-kuatan di siang hari. Tapi kata Nabi di sahur itu ada berkah. Susah kalau kita bicara berkah. Sahur itu berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, ngadu kebaikan tapi yang banyak tuh. Saya punya baju nih. Udah 15 tahun, 20 tahun masih awet aja. Ini baju berkah banyak. Orang tua kita dulu berapa sih income-nya? Anaknya sekolah semua itu berkah. Keluarga sederhana, anaknya hebat-hebat berprestasi. Beasiswa semua tuh, soleh-soleha, berkah tuh. Dan Nabi menyebut sahur, kalau bisa sahur itu berkah. Makanya jangan sia-siakan sahur itu. Kalaupun ngantuk banget, penting bangun, minum atau makan beberapa biji korma. Bukan bijinya ya. Kita ngambil berkahnya. Dan Nabi SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Mereka kagak ada sahurnya, Pak. Subhanallah. Ini memang agama Islam itu agama modern. Gitu kan? Agama modern ada sahur. Dalam hadis yang lain dilihatkan oleh Al-Munziri di kitab Targhib wa Tarhib, jangan kalian tinggalkan sahur. Sahur itu semuanya berkah. Meskipun hanya meminum seteguk air, kata Nabi. Karena Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Luar biasa tuh. Bayangin, tiap waktu sahur kita bangun kemudian didoain sama malaikat. Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Kayak apa tuh? Jadi jangan remehkan. Ini wilayah-wilayah spiritual ini. Di antara keberkahan sahur adalah karena waktu sahur itu waktu zikir, waktu istighfar, waktu doa. Makanya kalau kita manfaatkan itu sebulan penuh. Bayangin loh. Anggap tuh waktu sahur itu 3 jam. Maksud saya itu 3 jam itu kita bangun di sana. Ada makannya, kita tilawahnya. Kaliin tuh berapa tuh selama 1 bulan. Dan kita memohon doa. Memohon kepada Allah di waktu yang sahur itu. Doa spesial. Maksud saya doa spesial itu begini. Setiap waktu sahur itu melulu yang kita minta. Itu melulu yang kita minta. Saya mintain ya Allah. Saya mintain. Kira-kira 30 malam kita melakukan itu, masa iya kagak dikabul? Saya doa saya Ramadan yang lalu beberapa udah dikabul sebelum Ramadan. Tapi syaratnya apa, Pak? Saya kalau doa di Ramadan, saya tetapkan 1 2 3 doa. Yang lain sih saya baca juga, cuma tidak terlalu saya harus ingat.
tapi 1 sampai 3 doa itu saya pohonkan betul. Enggak pernah lupa. Saya minta ini. Itu belum datang Ramadan berikutnya kecuali doa itu dari saya. Di antaranya sekarang tuh saya punya official channel di YouTube. Jadi ibu kalau mau lihat saya seminggu 3 kali di YouTube. Tahu YouTube nggak bu? Siapa tahu nggak tahu kan? Kalau bapak-bapaknya nggak kelihatan melek teknologi. Kan banyak orang upload di YouTube kan bebas, kalau saya nggak, itu resmi kita manage dengan baik seminggu 3 kali. Dan ibu dengarnya insya Allah nggak capek. Kenapa? Karena sekali tayang cuma 8 menit seminggu 3 kali tayang. Mau tahu nggak kuncinya? Buka, ibu buka YouTube, nanti ketik life hacking for happiness. Kenapa Ustaz pakai life hacking? Karena di YouTube ketika ketik life hacking itu nomor 1 urutannya. Jadi kita nempel populernya program itu. Kita kecipratan. Nah, kita baru bikin udah nomor 4 gitu. Jadi gampang dicari. Ya, alhamdulillah launchingnya di awal Ramadan kemarin sudah 2 part yang sudah kita upload. Jadi udah bisa disaksikan. Dan menarik, ibu-ibu yang sholat anti korupsi itu saksikan. Ada di situ sholat anti korupsi, sholat anti galau. Baik. Sudah di share. Silakan. Itu adalah permintaan saya sebelum Ramadan yang lalu. Ya Allah, sampaikan suara saya di segenap ufuk. Allah jawab. Jadi mintalah di waktu-waktu sahur. Itu salah satu maksud keberkahan. Bukan hanya dari sisi makanannya. Berarti makanan yang kita makan di waktu sahur itu berkah. Bukan makanan biasa. Sama, saya pernah dulu ada orang kalau hari raya korban enggak mau karena dia merasa saya kan orang punya. Nolak tuh kalau dikasih daging korban. Dia kalau ada dapat daging korban dibagiin orang lain lagi. Dia beli di pasar lagi. Dinasihatin, daging korban dengan daging pasar itu beda. Sama persis makanan yang kita makan di waktu sahur itu berbeda. Dia mengandung keberkahan dari sisi makanan. Yang kedua dari sisi waktu, itu waktu berkah. Waktu di mana para malaikat turun, Allah mendoakan, Allah mencurahkan rahmat, malaikat mendoakan kita. Jadi berarti waktu sahur itu, kalau kita mengikuti ini, sahur barakah, itu bukan nonton TV. Bahkan sebagian di Timur Tengah itu kalau musim Ramadan TV-nya dibalik. TV-nya dibalik. Dia lepet ke tembok. Anak-anaknya protes. Ngomong. Lihat itu alat terit di jual jaketnya. Kenapa kok dibalik begitu? Ya ini anakku, ini bukan bulan TV, ini bulan Quran. Dibalik. Kalau kita gunain nih, waktu sahur, hidup kita berkah. Itu kira-kira maksudnya. Kita tuh jadi setting oleh Nabi, ikut pelatihan 30 hari. Programnya sudah ditentukan lagi. Oh, enak banget. Ya, asal nurut aja ikut program, serius. Nggak mungkin habis Ramadan itu nggak berubah. Nggak mungkin. Asal mau ikut program. Ini ikut program TV sih. Gimana mau berubah? Yang di TV ketawa ke TV melulu. Nih, kata Said bin Thabit, kami pernah
bersahur bersama Nabi, kemudian setelah sahur kami sholat. Anas bin Malik bertanya, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan sholat subuh? Nih, mungkin di sini juga banyak yang akhirnya imsak-imsak itu kali ya. Ali dan Anas bin Malik tanya kepada Zaid bin Sabit, waktu Nabi sahur dengan sholat subuh itu berapa jaraknya? Kan sahur, habis itu kami sholat, kata Zaid bin Sabit. Lalu Anas bilang, jaraknya berapa lama? Nabi selesai sahur, kemudian sholat. Kata Zaid bin Sabit, sekitar 50 ayat. Ya, surat Qaf itu kalau gak salah 50-an ayat. Surat Qaf. Nah, bagi yang lancar, tuh surat Qaf itu cuma 10 menit. Surat Qaf sampai selesai. Itu bagi yang lancar bacanya, yang maksudnya udah halus bacaannya, itu 10 menit. Itu berarti Nabi kalau dari situ sahur berarti selesai sahur 10 menit kemudian azan, kira-kira gitu. Sehingga mungkin ada yang berpendapat pendapat itu, tapi gak mutlak. Kalau masih makan masih boleh, kalau belum terbit fajar shadiq masih boleh. Tapi tadi pertanyaan berapa jaraknya? Ya 50 ayat 10 menit. Itu kalau yang baca lancar. Kalau yang baca baru Iqra 5, insyaallah 50 ayat apa selesai nih. Bahkan dalam hadis disebutkan apabila mendengarkan azan, kita masih di tangan kita ini masih ada nasi atau makanan yang belum masuk. Kata Nabi, makan dulu, biarin azan selesai. Agama kita ini bukan agama yang istilahnya pengen nyusahin kita, bukan. Kalau kamu perjalanan, gak usah. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz, adik saya mau ke Amerika, tapi dia transitnya di Jepang atau di mana. Gimana Ustaz puasanya? Saya jawab, musafir aja pakai repot. Maksud saya gimana? Dia pengen puasa, musafir kok repot. Gak usah puasa, seperti gitu aja. Gak usah puasa. Kenapa? Allah ngasih hadiah kau yang ditolak. Terima tuh hadiah Allah. Iya juga ya Ustaz. Iya. Kalau berjalan kalau sakit, langsung puasa. Ini Ustaz, gunting kuku tadi kena kuku Ustaz, sakit banget. Boleh puasa? Puasa benar Ustaz. Jadi yang namanya imsak-imsak di masjid itu khas Indonesia. Ya, boleh dipakai, boleh enggak? Ya, mungkin itu untuk hati-hati aja. Tapi kalau waktu mah sebenarnya itu pas sudah masuk waktu subuh itu. Waktu itu pun kalau masih ada di piring kita habis. Tapi jangan nambah pasti. Kan ada teman kita waktu dia berada di kantor tertentu, puasa sunnah, dia puasa sunnah sabar kemarin. Pas sama customer service-nya, sebentar ya Pak, saya siapin minuman. Siapin yang enak loh. Dia udah lupa nih kalau dia puasa. Pas dia mau dingin lagi Pak, pas dia mau ini, istrinya depan dingin dan bapak lagi puas. Buat jangan diingetin. Kan kalau gak diingetin gak apa-apa kan. Istrinya ngingetin lagi, kok lagi puasa. Itu yang kedua. Ya insya Allah ya Pak. Nah, kalian tadi saya belum sampaikan, waktu berbuka itu waktu yang mustajab doa. Jadi jangan sia-siakan. Tadi yang saya bilang, kita tuh kurang sungguh-sungguh sebenarnya. Doa
yang tidak ditolak itu adalah doa orang yang berpuasa. Dan doa yang mustajab itu adalah doa ketika berbuka. Itu doa. Anak kita pengen jadi apa dia? Saya biasanya anak, anak, kamu mau jadi itu kan? Desainer, doa sekarang doa. Kamu jadi ustazah kan? Ayo doa. Minta kepada Allah jadi ustazah. Saya sering ingetin anak-anak saya yang motor doang itu yang belum jelas cita-citanya ya. Perempuan, saya mau jadi pilot katanya. Kalian doa itu udah konsisten. Jadi kalau buka itu selalu saya ingetin. Kamu kan mau jadi desainer, cepetan, panjatkan, waktu mustajab. Kita pengen tahu nih kira-kira nanti sekian tahun kemudian. Nah, oh iya ini. Kan kalau kita pernah doa kan, oh iya ini pernah saya minta emang. Kan enak gitu, konfirmasinya kan. Oh iya emang dulu waktu Ramadan tahun lalu ini saya ngeyel banget nih minta beginian. Oh ternyata dikabul. Gimana, keren gak? Kesempatan ini daripada kita moyo-moyo semuanya kalau nggak dibantu Allah nggak dapat apa-apa sebenarnya. Ini bulan di mana kita apa yang kita inginkan Allah bisa berikan melalui doa kita. Kenapa nggak mati-matian kita? Yang ketiga, at-tanazzuh 'anil lawi war-rafthi wal-jahli was-sabbi. Hendaklah orang berpuasa meninggalkan lakun. Lakun itu apa sih lakun? Ya. Tidak ada guna lakun. Dikerjakan gak dapat dosa. Tinggalkan. Ya, jadi sesuatu yang kayak gitu. Bapak kan nonton-nonton di situ kan gak dosa kan duduk di taman, tapi dapat pahala kan? Enggak juga. Jadi orang berpuasa itu kalau bisa yang gak berguna-guna tuh tinggalin, meskipun tidak dosa. Warrafas, rafas itu omongan-omongan yang nyerempet-nyerempet porno. Rapat ya, hubungan biologis itu jangan omongkan ya. Jangan suka canda-canda ya. Kadang-kadang mohon maaf tuh kalau di WA-WA itu suka tuh mentang-mentang buat seger katanya Ramadan ceritain yang nyerempet-nyerempet begitu. Itu rapat, rapat sekarang tuh gak perlu pakai lisan, pakai tangan. SMS, di WA grup sudah terbukti itu ayat Allah. Pada hari itu kami kunci mulutnya, tangannya berbicara. Sekarang berbicara tangan semua. Kalau itu orang yang tunanetra, tangannya berbicara. Baca Quran, ya si tangannya berbicara. Ya, pakai sentuhan. Kemudian yang jorok-jorok ya masuk rafas. Wasakhab. Sakhab, sakhab itu omongan suara yang teriak-teriak keras. Jadi jangan bersuara keras-keras. Intonasinya jangan keras-keras. Panggil anak, masa gitu biasa. Ini bulan ketenangan. Nalpot motor yang kecek-kecek di sini ya. Makanya itu sifatnya orang beriman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 dan surat Al-Furqan ayat 63. Itu sifatnya orang beriman. Nah kalau yang lakut, yang suara keras saja kita disuruh tinggalkan oleh Rasulullah SAW, kira-kira ghibah, ya, gosip, dusta, bohong, fitnah, namimah, kira-kira gimana? Karena yang begitu-begitu nanti akan memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar.
dalam hadis Nabi, afsyabu junna, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, tak boleh rafas. Tapi sudah saya jelaskan tadi rafas apa. Wala yaskhab, tak boleh. Kalau ada yang ngajak bertengkar, ngajak berantem, bilang saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. Itu berarti puasa itu bukan cuma puasa perut, tapi puasa lisan, puasa anggota badan, puasa pikiran. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Akid, puasa itu bukan dari makan dan minum saja, tapi puasa itu dari lawan warafat. Dalam hadis yang lain, betapa banyak, itu berarti tidak sedikit, rubah so'im itu alangkah banyaknya yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar. Sayang banget dapat lapar doang, padahal dia bisa mendapatkan surga, mendapatkan ampunan, mendapatkan berkah. Gugur sih kewajibannya, tapi dia gak dapat apa-apa. Ini menurut saya membuat puasa itu kurang mendapatkan hasil, karena kita masih puasa fisik. Padahal kalau kita puasa fisik itu seperti jasad gak ada ruhnya. Tapi kalau kita puasa pikiran, puasa perilaku, puasa mental, nah itu baru ada jiwa. Yang namanya puasa fisik ya lemes dapatnya, betul gak? Tapi kalau orang puasa dari mengatakan yang jelek, puasa dari pikiran yang jelek, puasa lisan, bukan malah capek, malah senang, malah bahagia. Nah kebahagiaan spiritual tadi, ketika fisik kita tadi dilaparkan, maka lapar tadi gak terasa. Kan yang membuat semuanya itu jadi terasa lapar, kita itu marah-marah, cepat capek ya kalau marah-marah. Berantem, dengki, ini kan cepat capek. Bahkan penyakit fisik itu lebih banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit jiwa. Marah, dengki, iri, sombong, itu yang menyebabkan penyakit-penyakit kita itu, yang fisik-fisik itu timbul. Nah kalau di bulan Ramadan itu marah kita kendalikan, dengki, benci kita ini kan, itu tubuh kita tuh mengalami kesehatan. Makanya yang penyakit itu pasti penyakit jiwa. Setuju. Kalau nggak mau penyakitan jadi orang tuh, hati kita selamat, hati kita bersih dari benci orang, dari jengkel, bersih, insya Allah fisiknya sehat. Puasa tuh itu badan jadi kuat. Penting. Yang berikutnya ada waktu. Ya mulaya di Ramadan wa sholatit tarawih, yaitu kita mengisi Ramadan dengan qiyam. Qiyam mulai itu bahasa lain dari sholat tarawih. Kalau di Ramadan namanya sholat tarawih, kalau di luar Ramadan namanya sholat tahajud. Ya. Disebut qiyam kenapa? Karena sebenarnya yang namanya qiyam, kalau di Ramadan itu sunnahnya kita panjang qiyamnya. Berarti bacaannya panjang. Makanya kalau kita bacaan kita lebih panjang kalau kita di rumah dibandingkan dengan di masjid, lebih baik salat di rumah. Kalau kita bacaan kita di rumah lebih panjang. Di rumah sekali sholat taraweh satu juz, lebih baik di rumah. Nabi itu cuma 3 malam kalau nggak salah sholat taraweh di masjid. Tapi kalau di rumah kuluhu dulu, apalagi tarajadeh, ya, tarawehnya nanti lah pas menjelang sahur boleh loh. Taraweh itu waktunya apa?
Ba'da Isya sampai subuh tetap. Makanya di beberapa negara habis sholat Isya mereka pulang ke rumah, nggak ada kegiatan di masjid. Nanti pas jam 2 kita datang ke masjid itu pada sholat. Di Indonesia luar biasa ya, luar biasa. Mungkin kalau ada yang mau mulai keren juga. Saya pernah di Belanda begitu. Di Belanda kan azan nggak boleh keluar suara. Untuk itu saya waktu itu belum begitu waktu subuh di situ, datanglah kira-kira datang ikutan saya sholat, kirain sholat subuh pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lagi, sholat habis ya. Selesai, karena banyak juga orang-orang Maroko. Ini sholat apa? Tarawih. Nah, tarawih di sini, ini ya, jam segini, iya, habis Isya pulang. Di luar sekolah akhir mereka itikaf. Itu sebulan itu mau saya dulu di bulan. Saya pikir keren juga ya, gitu. Maksud saya keren juga tuh jamnya itu jam yang apa sih bahasanya kalau bahasa TV itu frame time. Itu frame time. Ya tapi jangan sampai kita Ustaz saya dengan ceramah Ustaz frame time sekarang. Atas saya tunda aja deh. Akhirnya kagak tarawih. Banyak kan begitu. Jadi kalau yang lemah-lemah mendingan ikut tarawih di masjid deh. Yang lemah-lemah. Makanya kan kata Umar itu kalau Umar atau Abu Bakar, salah seorang di antara mereka itu ada yang salat malamnya setelah salat Isya. Ada lagi salah satu di antara mereka saya lupa. Ada yang salat tahajudnya itu sholat malamnya itu jam 2. Kenapa? Kata salah seorang di antara saya sengaja takut gak bangun. Makanya saya sholat malam habis Isya. Kalau satu lagi, saya yakin bangun. Jadi kalau gak yakin, niat di masjid. Apalagi di masjid bacaannya lebih baik, ada tausiahnya. Jadi gitu, banyak berkahnya. Tapi kalau orang hafiz Quran, ini malam-malam Ramadan ini bagi dia luar biasa. Saatnya saya murajaah Quran sebagaimana Nabi murajaah dengan kemudian. Maka dia sholat di rumah. Mungkin 8 rakaat pertama ringan karena istrinya ikut. Habis itu dia udah targetnya 1 juz. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan, apalagi kalau kita lihat sebentar. Mayoritas ulama mengatakan sholat tarawih itu lebih baik berjamaah. Bahkan generasi dulu mengatakan sholat tarawih di rumah lebih baik. Tapi di sini disyaratkan ini bagi yang kalau sholat sendiri panjang, di mana tidak ada satupun masjid yang bisa mengenyangkannya. Jadi jangan salah paham. Masjid ini terlalu banyak. Gitu. Di Indonesia ini gak ada masjid yang bisa mengenyangkan saya gitu. Itu boleh dia sholat sendiri gitu. Tapi kalau ada masjid, kayaknya di Bangka itu di Al-Hikmah. Ada masjid di Bangka Al-Hikmah. Itu biasanya memang orang kesana pengen panjang. Jadi setiap malam satu juz. Kalau kesana sampai sekarang. Jadi kalau masih ada, pergilah kesana lah ya. Jadi kayaknya dia nih mau belum ngenyangin saya. Sholat sendiri. Soalnya kalau ikut dia jamaah di sini dia jadi imam udah bubar semua. Assalamualaikum. Itu soal kebiasaan. Di menarik kan di beberapa masjid kan biasanya kan ada yang 8, ada yang di atas 8. Biasa suka ribut di masjid tuh. 8 aja. Harus lebih dari 8.
banyak teman-teman NU di sini kan ribut begitu ya. Saya benahin, gimana Ustadz begini aja lah, itu aja repot. Saya bilang gitu kan, gini aja, lapan tetap dilaksanain. Habis itu kita kasih fasilitas buat yang terus. Supaya kita ingat tuh, ya bener gak niatnya mereka? Kita data, ayo siapa yang menyambung. Jangan nanti kita bikin program, agak kelihatan makmumnya gitu. Ayo, mau pada daftar Pak. Awalnya banyak Pak, awalnya. Awalnya banyak, habis itu dikit-dikit. Mana nih kemarin yang ribut-ribut. Tapi saya bilang tetap pertahanin walaupun 2-3. Subhanallah. Itu mereka di masjid-masjid biasa, orang-orang biasa. Jadi yang tua dimodalin kursi. Ini memang bulan mati-matian gitu saya bilang gitu. Modalin kursi. Kalau sholat sunnah kan duduk tuh gak apa-apa meskipun sehat. Cuma pahalanya setengah. Gak bener ya. Kalau wajib, kalau kuat harus berdiri. Kalau sunnah, saya malesnya berdiri, sholatnya duduk aja, boleh. Tapi pahalanya setengah. Ini benar. Jadi makanya kalau kita di masjid-masjid di Timur Tengah, kursi itu banyak banget. Kadang-kadang ada yang setengah, aduh pegawah. Gitu aja. Ah, pegawainya hilang, beli lagi. Asik gak? Kapan lagi kita menikmati surga? Saya itu kalau, makanya saya jujur ya, Ramadan, semakin Ramadan itu semakin saya mengurangi job, mengurangi permintaan. Saya pengen jadi makmum. Kayak semalam tuh saya jadi makmum. Kalau masalah permintaan sih, kalau dituruti, begitu luar biasa. Pulang terakhir Ustadz ya, saya booking. Enggak. Kenapa? Saya pengen nikmatin lah. Karena enak saya. Saya itu kalau orang baca Quran Pak, tarawih, saya merasakan seolah-olah saya sedang diguyur gitu. Saya pasrah aja, pasrah. Saya nikmati gitu. Terus ketika kita nikmati, kita rileks, santai itu, nikmat rasanya. Seperti kita diguyur. Enak, kapan lagi kita santai, gak diburu-buru. Tarawih itu artinya santai. Gitu. Saya kalau diundang di Garuda, Pak, di GMB itu, habis sholat tarawih, kita habis sholat isya itu kita gak langsung tarawih, nyantai dulu. Yang mau makan, kamar mandi nyantai. Udah pada kelihatan rame, gimana kita mulai tarawih? Gitu. Santai. Nah, bisa juga lebih utama sholatnya di masjid untuk memperbanyak jamaah dan untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Jadi dilihat juga kondisinya, jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Ini masjid ini butuh syiar supaya orang ikut semangat. Kan Indonesia itu kan kalau melihat yang ramai jadi ikut-ikutan. Ada orang antri pisang pasir, ya ikut antri gitu. Mas, emang enak nih pisang? Gak tahu, kok mas antri? Soalnya banyak yang antri sih, gitu. Mungkin juga begitu, gitu. Penting kalau kita tuh ngeramaikan taklim, ngeramaikan ini. Supaya orang tertarik. Orang Indonesia tuh pokoknya ada yang rame-rame. Makanya kan banyak penipuan-penipuan. Ada orang yang jual durian, jual apa gitu. Keluarganya disuruh antri semua. Soal-soal beli ya gitu. Wah, ini murah banget nih. Bawa, kita yang lihat. Manis, saya beli di sini kemarin manis. Padahal keluarga dia semua. Di bawah, tadi lagi ke situ. Modus. Perempuan sholat tarawih gimana Ustaz? Tadi perempuan itu kalau dia di rumahnya bagus, bacaannya panjang, nggak males sholatnya di rumah. Tapi kalau sholatnya ngawur, itu sholat apa lomba balap?
sholat itu niatnya ibadah, bukan balapan, ya gitu. Ada rekor sekarang, sholat tercepat di dunia. Yang berikutnya, kita lagi. Ikhtinamu ayyami Ramadan fi dzikri wa tha'a wal jud. Nah, ikhtinam rebut ya. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, ikhtanim dari kata ghanimah, peperangan antara rampasan ghanimah. Sini bahasanya ikhtinam. Oh, berarti kita seolah sudah pernah harus direbut. Ya, rebutlah hari-hari Ramadan dengan zikir, taat dan kedermawanan. Kenapa demikian? Karena kebaikan di bulan ini itu digandakan. Zikir baik di luar-luar, iya bagus. Tapi ini, wah, ini lagi dilipat gandakan. Diskonnya lagi tinggi-tinggi nih. Dilipatkan jor-joran Allah kasih. Bulan berkah makanya. Waktunya pendek, tapi istilahnya begini, kalau kita bekerja 1 bulan cukup buat 11 bulan. Kalau Ramadan bukan hanya itu. Selain waktunya pendek, bayangkan kira-kira kalau di bulan Ramadan ini kita dibebaskan dari api neraka. Allah bilang, si fulan, bapak itu, ibu anu, saya bebaskan dia dari neraka. Kira-kira mungkinkah Allah membatalkan keputusannya? Ini orang Arab Badui dulu, orang Arab dulu, jahiliyah, punya budak. Dia bilang gini, budak, mulai hari ini kamu saya bebaskan, gak jadi budak lagi. Dia tuh pantang tuh menganulir perkataannya. Itu masa jahiliyah tuh. Kamu sekarang bebas, gak jadi budak lagi. Saya merdekakan. Itu orang Arab jahiliyah dulu pantang menganulir lagi. Lalu bagaimana dengan Allah? Kalau Ramadan tahun ini, Ustaz Jum, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang hadir di majelis ini, saya bebaskan dari api neraka. Berkah. Apabila dibukti, datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Coba bayang. Dibuka pintu-pintu surga itu salah satu tafsirnya, pintu-pintu kebaikan itu dibuka, pintu-pintu ibadah dibuka. Orang mau baik di bulan Ramadan, mau ibadah itu gampang. Ikut arus, bukan melawan arus. Coba puasa Senin Kamis di luar Ramadan, melawan arus. Arusnya pada gak puasa, ya kan? Kita puasa sendirian, ya jari, ya jamannya, bangun sebelum subuh di bulan Ramadan, ikut arus. Makanya saking mudahnya ibadah di bulan Ramadan ini, yang udah lupa alamat masjid aja jadi ingat, Pak. Kan banyak yang udah lupa alamat masjid. Ramadan tuh pintu-pintu neraka ditutup. Mau maksiat susah Ramadan, nonton TV artis pada berjilbab. Paling enggak di bulan Ramadan berjilbab. Mau ke rumah makan yang jualan malu-malu ya. Makanya tuh lihat bulan Ramadan rumah makan ditutupin, pakai hordek, kakinya kelihatan kalau kita tengok di bawah. Setan dibelenggu. Bayangin setan dibelenggu. Maksud apa? Supaya kamu gampang taat. Makanya setan tak belenggu. Bayangin kalau setan dibelenggu aja, kita masih jelek perbuatannya. Nanti habis Ramadan kata setan, gua gak tertarik lagi sama dia. Kenapa? Ya, gue dibelenggu aja dia masih jahat. Kayaknya kita cari target lain aja deh. Kalau dia gak tertarik. Kenapa? Gak perlu kita kayaknya kalau dia mau. Tapi bener, jelek banget Pak. Orang gak ada setan pasti jelek. Orang setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini kok belum baik nih orang, kira-kira. Ini kelewatan, ini kualitasnya jelek banget. Habis Ramadan kata setan, tuh orang kita, gue gak tertarik sama dia. Bahaya.
bahaya kalau setan aja udah tertarik sama kita tuh. Ada juga orang saking baiknya setan gak tertarik. Kenapa? Saya tuh udah 40 tahun, 50 tahun godain dia. Gagal terus, saya capek kalau godain dia mah. Habisin waktu saya aja gak pernah sukses. Putus asa saya kalau sama dia mah. Mending yang dia aja tuh saya kerdipin dikit tuh langsung blok-blok tuh. Setan begitu. Umar itu kotor, setan mau lewat satu gang, Umar mau lewat gang itu nggak jadi. Ya ada dia gue cari gang lain lah. Coba kalau kita bisa bikin setan putus asa kayak gitu. Udah pensiun saya dengan dia. Jadi kalau kita di bulan Ramadan nggak baik, nggak kenal sholat, nggak kenal Quran, itu jelek banget. Kata Nabi itu Rabbi ma'an kurajulin dakhala alaihi ramadhan summan salakha minha falam yukfar lah. Celaka kata Nabi. Nabi yang bilang celaka. Nabi itu. Nabi ini gak suka ponis, dicaci, dimaki, dihina. Gak keluar celaka kamu. Nabi ini penyabar. Malaikat aja udah gak sabar tuh sama penduduk lain. Muhammad saya diputus Allah. Nurutin keinginannya. Perintahin lah kepada aku sesuatu. Nabi Muhammad dia nunggu-nungguin nih malaikat gak ada perintah. Akhirnya dia ngusul Muhammad, tuh apa itu udah kebangetan, keterlaluan. Suruh saya deh memuntahkan gunung itu kepada mereka biar pada mampus semua. Malaikat udah gak sabar, apa kata Nabi? Enggak malaikat, saya berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka juga gak tahu. Kalau mereka pun gak beriman, saya berharap nanti keturunan mereka beriman. Itu malaikat aja gak sabar, Nabi ini masih sabar loh. Tapi dalam konteks Ramadan keluar tuh ponis celaka. Kalau Nabi yang ponis kira-kira kejadian gak? Kalau orang tua kita bilang celaka kepada kita ngeri gak? Ini Nabi yang bilang celaka. Siapa yang celaka yang Rasulullah? Orang yang ketemu Ramadan habis Ramadan gak diampuni dosanya, gak tambah baiknya orang ini celaka. Maka Ramadan ini gak bisa kita bilang begini, Ustaz yang wajibkan puasanya Ramadan Ustaz. Yang lain-lain kan kalau saya lakukan dapat pahala, kalau enggak kan saya enggak apa-apa Ustaz. Jangan didogmatisin begitu dong Ustaz. Biasa aja lah. Itikaf sunnah Ustaz, tadarus sunnah. Yang penting kan puasanya. Dengar hadis tadi diancam oleh Nabi. Ramadan ini kalau kita enggak sungguh-sungguh celaka gitu. Masalahnya nih Ustaz, kalau ceramah di mana? Di Tarawih bicara pahala dulu, jarang yang bicara ancaman. Pahala maknon. Ini jamaahnya makin sedikit, gak efektif. Kenapa? Jamaah kita itu karena kalau sama pahala, kalau sama duit gak karena jualan di depan di rumah sama jualan di pinggir jalan. Jualan di rumah dapat 1 juta, di pinggir jalan dapat 27 juta. Kira-kira dia jualan di mana? Terus? Jalan. Gak kewanaan dia sama duit. Sholat di rumah 1 pahalanya, sholat di masjid 27. Sholatnya di mana? Jadi kita penting menyampaikan ancaman. Kata Nabi, celaka orang ketemu Ramadan gak diampuni, celaka. Itu artinya apa? Nabi ponis orang ini celaka. Ramadan itu gak bisa kita ketemu kemudian kita bilang, ya saya yang penting puasa aja. Gak bisa, celaka kata Nabi kamu. Ngeri ya. Ini pisau bermata dua ya. Ramadan bisa jadi bumerang bagi tangisan di hari kiamat. Maka karena dia musik kebaikan Pak, maka di Ramadan ini harus ditambah kedermawanannya, ya, tilawahnya, zikirnya, doanya, karena dilipatkan. Nabi itu dermawan, tapi di Ramadan seperti udara yang mengalir kedermawanannya. Gak ada yang minta kecuali dikasih. Kalau kita begitu juga, kalau gak ngasih, kasih senyum aja saja. Masih juga ya. Coba Nabi Ustaz, dia datang, saya kasih Ustaz, kasih apa? Kasih senyum.
Nah, berdoa sepanjang siang doa ini kita nggak tahu jam berapa doa kita dikabulkan, terutama ketika iftar tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah subuh-subuh di 10 akhir Ramadan. Ini puasanya Nabi itu begitu. Di awal udah startingnya luar biasa. Makin tengah makin khusyuk, makin kuat, makin semangat. Puncaknya di mana? Kalau kita kembali. Nah, ini puasa kita nih. Jadi gimana mau ada hasil? Kalau faktanya makin akhir, shocknya makin terlalu. Iya Ustaz, sampai keluar-luar Ustaz. Iya, lebih banyak di luar daripada yang di dalam. Gimana Nabi gak begitu? Puncak Ramadan itu ada di mana? Di awal atau di akhir? Halo? Di akhir. Udah dibilang itu pemanasan di awal itu ada di Syakban. Syakban itu pemanasan sebelum masuk Ramadan. Awal pemanasan sebelum masuk tengah. Tengah itu pemanasan sebelum puncaknya. Ibaratnya pertandingan yang sesungguhnya itu di 10 bulan terakhir. Gimana orang bertanding aja gak ikut? Lalu dia mau berubah hidup. Jadi atlet yang sebenarnya nanti 10 bulan terakhir. Makanya Nabi SAW apabila telah masuk 10 malam terakhir, syadda mizar, dia sing-singkan lengan bajunya. Ibarat petani itu kalau mau ngumpul itu mengikat sarungnya, maksudnya apa? Salah satu bahasa, sing-singkan lengan. Maksudnya juga apa? Udah gak nyolek-nyolek istrinya. Berarti kalau 10 malam awal nyolek-nyolek istri gak apa-apa. Malam ya. Malam ya. 10 malam terakhir sudah benar-benar libur. Syabda wa ahya layla, menghidupkan malam. Salah satu maksud menghidupkan malam itu adalah dengan ketaatan. Nah, ada yang mengatakan menghidupkan malam melek malamnya, sedikit tidur. Ya udahlah, kalau untuk pemula-pemula gak apa-apa, yang penting itikaf. Mau molor dulu juga gak apa-apa di masjid. Pemula gak apa-apa. Paling gak dinalamin tidur di masjid ya. Banyak nyamuk Ustaz di masjid. Gak banyak nyamuk, nyamuk itu cuma satu, temannya yang banyak. Mohon maaf, ini cadang dulu nih ya. Menghidupkan malam, itu artinya apa? Malam itu kematian kalau kita tidak diisi dengan ketaatan. Orang yang tidak taat itu mati. Makanya Nabi mengatakan wa ahya layla, menghidupkan malam. Berarti kalau kita malam melek tapi maksiat itu mematikan. Nabi menghidupkan malam, mengisi malam-malam dengan ketaatan. Wa ayyuhal ahla, membangunkan keluarganya. Itu berarti apa? Saking momentum penting banget itu, prime time itu, keluarga juga diajak. Dan ternyata anak-anak kita kalau diajak itikaf kayak rekreasi. Lihat tuh di sektor 9, bocah-bocah pada ikut. Ya kan, ajak tuh. Tahun yang akan datang kita itikaf di tempat yang lain. Kita rekreasi lagi gitu. Oh indah banget, tuh akan menjadi kenangan di hari tua mereka nanti. Bahkan ditunggu-tunggu, canggungan, kapan kita ikut? Nanti kita tinggal lagi ya, ha? Kenapa? Turun berkah, turun rahmat. Yang namanya berkah, rahmat, anak kita ada di situ, turun di depan itu, berkah yang kecipratan itu anak. Kapan lagi? Gak capek apa ngejar dunia? Gak kaya-kaya itu. Gitu-gitu aja, itu harus gitu. Sepuluh malam itu Allah, bayangin. Itu Allah. Masa gak sempet sih? Kamu sibuk banget. Emang gaji kamu berapa sih? Sampai 10 malam terakhir yang bonus begitu kamu ngapain? Gak menarik apa bagimu? Bonus-bonus Lailatul Qadar itu gak menarik apa?
tuksiruna hayata dunia. Memang kamu itu dunia yang dibahas. Bapak sekali ketika cabuan pegang dia omongan saya. Sekali bapak ketika serius, tapi jangan pas bangun malam datang ke masjid, tahu balik lagi ke rumah. Itu sih bagus lah, awal-awal. Kali-kali ini di masjid. Seminggu bapak, 10 hari bapak di masjid. Kalau ada ternyata itu jadi kecanduan. Candu, ketika itu candu. Candu baik. Nikmat. Makanya bapak menghadapi 11 bulan yang akan datang udah siap, kenapa? Udah isi bensin. Masalahnya bapak lari terus ke mobil, biar cepat nyampe. Ada pom bensin, bapak ngayak siap, biar cepat sampai. Akhirnya sampai kan? Nggak sampai, keburu habis bensinnya. Isi pak, udah dunia itu berat. Kalau kita nggak kuat, abur kita. Nah, masalahnya 10 malam terakhir itu ya, yang promo itu bukan cuma Allah. Mal-mal juga promo. Benar enggak? Kadang-kadang rusak banget. Awal Ramadan. Awal Ramadan tuh sirup, kurma, biskuit, moncong-moncong banget jadi mau. Awal Ramadan tulisannya Pak Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, baru awal Ramadan selamat hari raya Idul Fitri. Dua per lima hari lagi lebaran. Allah, pengen dengar iklan di TV. 10 hari lagi itu. Nah, saya tuh bayangin Ramadan ini menjadi program negara untuk kebangkitan moral bangsa. Disetting oleh negara program yang sangat luar biasa. Keren banget. Negara ini jadi keren banget kalau begitu. Itu berarti kita hidup pemimpin yang soleh. Nah, insya, insya. Jadi ibu-ibu ya berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Bukan hanya dari syaitan ya. Syaitan udah dibelenggu, berlindung lagi. Dari diskon. Allahumma inni a'udzubika minad diskon. Berlindung kepada Allah dari diskon. Belum terakhir justru jor-joran orang. Pulang terakhir itu di Pantura. Makanya Pak, kalau udah ditargetin Ramadan tuh rela berkorban. Jadi saya ikap tar lebaran sampai di sana. Gimana naik pesawat? Kan mahal Ustaz. Itu korban. Pesawatnya ekonomi udah penuh Ustaz. Yaudah eksekutif bisnis. Iya kan? Tunggu hari nggak baru pulang. Ini kita ini kepedean banget sih. Kayaknya masih panjang hidupnya. Kepedean ini demi Allah. Teman saya kalau antum kenal Ustaz Asman Hamzah tahu nggak? Malam WA sama saya besok meninggal. Itu Jumat lah. Nggak tahu sih. Nggak ada faktor untuk kematian. Kalau di Pak Abjad, saya masih lama kalau Abjad. Duluan. Kematian itu saya bapak-bapak ibu duluan, saya belakang. Sebaliknya saya belakangan, bapak-bapak ibu duluan. Ini yang saya bisa sampaikan. Ini kesempatan masih ada nih. Saya mengingatkan diri saya. Saya gitu saat saya malas, saya bilang, emang itu pede banget masih ada umur. Saya bilang gitu. Ketika saya malas, ngomong banget kan, bisa pernah asal apa apa. Itu ceramahin saya diri sendiri sama saya. Allah ma'ala bismillah. Nah, kalau ada yang bertanya. Ya, saya pulang. Saya Marudin.
selanjutnya kita tanya jawab. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Jangan dipaksa Pak kalau nggak. Asal jangan nanya kapan berbukanya, Ustaz. Ya nanti berbukanya. Bapak-bapaknya? Nggak ada kalau udah diem, Pak. Saya paling senang kalau ada pertanyaan. Cepat pulang, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melakukan itikaf pada malam hari, apa yang dilakukan? Misalnya pada saat tarawih sudah melakukan sholat tarawih, apakah pada saat malamnya nanti kita juga bisa melakukan qiyamul lail? Terima kasih. Jadi banyak amalan yang bisa kita lakukan saat itikaf kita. Kalau yang kayak zikir, doa, udah umumnya. Saya lebih kepada ibadah tafakkur. Ibadah tafakkur. Dan ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal ayatnya jelas sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Zikir dan pikir itu digabungkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi sebelum turun wahyu itu mengasingkan diri ke Gua Hira. Itu tidak ada yang bisa kita katakan yang dilakukannya di sempat itu kecuali berpikir. Karena kalau kita katakan sholat, oh perintah sholat belum turun, belum jadi nabi. Kalau dia baca Quran, Quran belum turun. Yang ada dilakukan adalah perintah. Seperti perusahaan-perusahaan itu yang kadang-kadang mereka ada agenda keluar untuk apa namanya? Refresh untuk mengevaluasi. Kita tuh di situ muhasabah. Makanya definisi itikaf itu yang menarik adalah biar bisa langsung. Definisi itikaf itu sebenarnya adalah uzlah. Uzlah muakkatah. Mengucilkan diri, mengasingkan diri dalam waktu yang terbatas. Jadi usaha itu keluar dari keramaian. Makanya itikaf yang sebenarnya itu agendanya gak rame-rame. Sholat kami bareng-bareng itu karena banyakkan kita awam. Jadi kalau nggak ada agenda rame-rame nanti pada bangun ngapain? Sebenarnya yang namanya itikaf itu privacy kita sendiri, merenung, ya kita mengevaluasi, memuhasabah diri kita, itu itikaf di situ. Makanya cari masjid kalau bisa jangan terlalu rame. Kalau kita bisa. Tapi kan kebanyakan yang awam, yang orang-orang umum itu kalau nggak ada agenda rame-rame ini bengong. Maka lebih baik bagi orang seperti itu, ayo Pak, ya tinggal. Saya pilih di masjid saya, sama dekat rumah. Kedua, itu kadang-kadang saya, karena saya di situ kata bapak-bapak,
Ustaz kan ketika di sini kalian harus pimpin kita etika. Saya bilang kalau bapak nyuruh saya pimpin etika, saya pindah masjid nih etika ini. Saya pindah masjid nih. Saya kalau tawaran pimpin-pimpin itu udah banyak pak. Saya pengen sendiri. Yang mungkin orang tua butuh kepala. Saya juga butuh. Kering tau pak ngomong melulu di mana mana. Ceramah, kita sendiri terbang. Emang ini bapak doang itu kita mungkin diantaranya baca Quran atau berenung. Tapi apakah kita juga boleh membaca buku-buku tentang buku-buku agama ya, atau sejarah-sejarah Islam? Mungkin sebagian kita mungkin ada yang ya, agak bosan gitu kalau cuma dia baca. Bagaimana dengan baca? Itu bagus sekali pak, karena itu salah satu tools karena kita itu tidak semuanya punya kemampuan berpikir dalam. Cuma tadi pilihan bukunya yang agak spiritual, yang agak kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah, kontennya begitu, kira-kira seperti itu. Buku-buku yang sentuhan, boleh buku-buku Ibnu Qayyim misalkan, yang rata-rata berbicara tentang hati, ya, itu boleh dilalap, kalau perlu ditarget, ini 10 tahun terakhir 2 buku habis. Kan keren banget kalau setiap Ramadan kayak gitu kita. Bayangkan peningkatan iman kita. Ramadan yang lalu saya misalkan saya khatam buku Lahkah Hisab ikonnya itu tebalnya segini tuh. Bapak bukan hanya baca pak, bapak pakai pensil sebarang, pakai diari. Tapi itu pasti itu bagian yang mendukung usaha kita. Saya pun melakukan itu. Buku-buku yang
dahsyat, yang kuat. Bahkan saya pilih buku yang berat. Rata-rata yang berpikir dalam berat. Kata yang berat-berat itu kalau nacem, betul-betul. Dan karena waktunya etika, jadi terasa ringan karena kondisinya lebih mudah meresapi. Kalau itu dilakukan tiap tahun, berarti berapa buku yang bisa kita lakukan? Wah, keren banget. Nah, itu kan tak masuk di wilayah tapak pun. Itikaf itu sebenarnya waktu idealnya 24 jam. Di masjid itu ideal, dan itu yang tak dilakukan. Jadi makan, tidur, mandi itu ideal. Di bawah ideal itu malam saja, dan definisi malam itu dari maghrib sampai subuh, itu definisi malam. Jadi berarti sebelum maghrib sudah di masjid sampai subuh, itu di bawah yang ideal lagi. Nah, di bawahnya lagi adalah berapapun yang kita sempat untuk berada di masjid di malam hari atau di siang hari. Tapi niat, niatnya gimana Ustaz? Dalam hati kita, saya niat i'tikaf selagi saya di masjid. Nah, keluar ngambil sesuatu dari rumah boleh, ngambil habis itu kembali lagi. Tapi kalau mandi di rumah, makan di rumah, membeli makanan di warung boleh, karena tidak bisa dilakukan di masjid. Masak. Tapi sekarang ini alhamdulillah, ya makanan di rumah sudah cukup lah, dari masjid luar biasa. Jadi kita sudah putihan abu-abu pujiannya, dimudahin. Saya jujur, saya belum pernah ngalamin i'tikaf 24 jam pun. Tapi itu bagian dari yang sesuatu yang saya rindukan. Dan memang banyak sekali yang dikorbankan ketika 10 malam terakhir itu 24 jam. Saya baru pada tahap malam saja. Tapi teman-teman saya jam terbangnya tinggi banget, 24 jam. Dia pulang tuh apa? Malah takbir. Itu benar-benar boyong apa bawa nafsu, bawa koper tuh benar-benar. Kayak pindah. Dia merasakan bahwa saya kalau tak melakukan itu, ada yang hilang loh ini. Itu kan kembali so. Cukup kan? Cukup ya? Oh iya ibu. Ada dua. Seperti pancing dulu mulai dulu. Mic-nya mana? Tidak ada larangan, cuma Rasulullah sering membacanya surat itu. Tetapi tidak berarti kita harus seperti itu, karena tidak ada dia bagian dari rukun sholat harus baca surat ini yang bisa diganti. Ya, karena sudah
memang ayatnya gitu, semua yang udah terlanjur kebiasaan melulu susah ditinggalin. Makanya kalau di Ramadan ini kebiasaan baru kita lakukan selama satu bulan, pastinya susah ditinggalin. Udah bangun sebelum subuh selama Ramadan itu susah ditinggalin, bangun juga nanti setelah Ramadan. Tapi hampir semua di masjid-masjid itu selalu menetapkan bacaan itu. Iya, itu tadi kebiasaan yang sudah berlaku itu, yang lazim itu kadang-kadang ketika ditinggalkan ada yang kurang, itu bahayanya. Makanya ya diperlukan pengetahuan agar kita sesekali ganti itu surat, jangan itu terus. Ya. Karena kayak sabis marobikal a'la al-ghasyiyah Jum'atan. Iya kan? Akhirnya kita mau baca yang lain tuh rada gimana gitu. Maunya kok bacanya itu Ustaz. Ya dia jadinya kurang rasa afdol padahal dan tidak ada tuntunan Nabi terus menerus membaca itu Nabi kalau gitu. Gitu. Gitu ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini nanya ya, bagaimana caranya kita membedakan diri dari rasa sifat sombong, angkuh, iri dan dengki untuk di luar-luar bulan Ramadan itu, Pak Ustaz? Yes. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana caranya kita bisa membedakan diri di Ramadan maupun di luar Ramadan dari sombong diri? Jawabannya satu kata. Ibu tahu diri. Tahu diri. Orang sombong itu enggak tahu diri. Sombong itu kan merasa hebat. Apa aja sih yang hebat kita ini? Oh dikasih lapar cuma berapa jam aja udah luyo. Enggak ya? Kenal luka sedikit langsung sakit. Itu kenal diri kita, bahwa kita ini lemah. Siapa yang kuat kasih nyamuk DBD selesai? Jadi tahu diri itu obat. Mengenal diri kita ini lemah. Perangkatnya lemah, kita bentur sedikit bekak, kira? Benar nggak? Duduk sebentar ngantuk, lupa. Capek sedikit kerokan. Ini yang praktis-praktis aja. Nggak makan sebentar, kelihatan uring-uringannya. Apanya perlu disombongin? Lahir dari tempat yang keluar apa namanya air urin, mana-mana membawa urin, matinya dimasukin ke tanah. Apa yang sombong? Kok hidupnya sebentar 60 tahun di sini, maka sampai 60 tahun lagi udah gak ada. Benar gak? Bapak-bapak yang di sini nih 60 tahun lagi udah gak ada. Benar gak? Jadi kalau kita sombong tetap ini. Ibu obatnya. Ibu mana diri? Kenapa orang cepat tersinggung? Karena merasa hebat. Kalau kita merasa lemah, dihina orang, ya dihina orang. Saya lebih hina sebenarnya daripada hinaan dia. Orang menghina kita kan tahunnya 1-2 dari kehinaannya. Kita cepat tersinggung karena merasa mulia. Kalau kita memang menganggap diri kita biasa, ketika dihormati secara biasa oleh orang, ya biasa aja, saya orang biasa kok. Tapi kalau kita merasa tinggi, respect orang, hormat, menghormat orang, kayaknya kurang banget. Kita tersinggung, kenapa?
karena kita merasa mulia. Lagi merasa ustaz. Jadi biasa aja. Disalami alhamdulillah. Nah, disalami dia memang sih luar biasa. Kadang-kadang itu obat juga. Kadang-kadang saya gitu, oh, kalau orang tidak terlalu menghormati saya, itu bagus, obat buat saya. Dan saya hina beneran. Kan banyak orang, itu mau uang palsu. Uang palsu mau, saya kasih uang 1 EM palsu. Mau enggak? Ya. Susah jawabnya gue. Enggak mau uang palsu. Orang tuh rata-rata uji kita palsu semua tuh. Bener. Kita ini buruk, seburuk-buruknya dari yang diketahui orang. Ustaz tuh kayak saya dilindungi oleh gelar Ustaz Els Peggy. Bahaya nih buat saya. Emang gak bahaya tuh? Ini perlu etika pun sih. Ya, apa yang nangis lagi saya? Saya anak saya cerita perpisahan sama kakak kelasnya. Tadi perpisahannya sama kakak kelas nangis-nangis. Saya jadi nangis lagi ngetir. Lagi ngetir jadi nangis. Eh Pak, saya cerita, saya pernah dites oleh orang pakai ilmu modern gitu, tes jari lah. Jari di masuk. Ini kira-kira dominannya rasional. Perasaan. Ternyata saya baru tahu kalau saya itu 80% itu perasaan. Jadi saya tuh gampang nangis. Ketawa keliruan nih begini, tapi saya orangnya dari sisi itu gampang nangis. Gampang banget nangis. Saya pernah ini cerita. Saya naik motor, ada seorang istri nangis dan dimaki-maki sama suaminya. Saya lagi jalan lambat, saya ngeliat. Terus saya itu turun bantuin takut-takut ibu. Nangis banget tuh istri, saya jalan. Di jalan tuh saya nangis, Pak. Gak ada hubungannya, saya nangis. Astagfirullahaladzim. Saya baru tahu itu setelah tes itu. Ustaznya 80% perasaan. Pernah kayak saya 80% perasaan. Agak aneh kalau melihat tampaknya. Ada lagi teman saya, sama-sama pembimbing haji. Saya kalau lagi ngumpul, Pak, ketawa dulu sama teman. Tawa. Pas dia lalu nangis rasanya, gak bisa mendung. Habis itu keluar, kita pulang. Pas pulang itu masih nangis, sudah di luar. Dia kaget-kaget, Ustaz kalau lagi mau jamaah ketawa ke TV. Saya belum tahu kalau Ustaz tuh nangisnya kayak gini nih. Lebay banget nangisnya. Allah besar. Silakan keren. Waalaikumsalam. Bagi perempuan itu ikhtikaf di rumah. Karena masjidnya bagi perempuan itu ya rumah. Tapi para ulama masyarakat settingan tempatnya itu memang sudah disetting ada kasurnya. Jadi itu memang dia istilahnya itu memang sudah disetting aktivitasnya, kegiatannya
hanya untuk di situ. Sehingga kalau dia keluar dari ruangan itu hanya untuk misalkan ke toilet. Tapi kalau ibu itikaf habis itu rumahnya kotor kan, beres-beres dulu, batal udah itikaf. Tapi kalau ibu mengambil sesuatu untuk kebutuhan di ruangan itu, sudah paham ya maksud saya? Jadi ibu selama mau itikaf di rumah itu khususkan ruangan itu untuk kegiatan itikaf. Dan ibu tidak keluar dari ruangan itu kecuali untuk memenuhi hajat yang tidak bisa tidak harus keluar. Kamar mandi, atau kalau pas buka ngambil minum, ngambil makanan. Gitu. Jangan sampai sambil ngepel, ngepel satu rumah, niatnya itikaf. Apalagi ngechat. Pas masanya gimana? Tadi kan saya bilang, itikaf itu yang idealnya 24 jam. Yang paling minimal sesempatnya. Berarti ibu masuk jam berapa tadi? Jam berapa bu? Jam 8. Saya jam setelah sholat tarawih, jam 10. 10 keluarnya? Ya makanya saya bilang kalau saya saat itu saya ada. Berarti mulai ibu? Ya ibu mulai itu berarti dianggap itikaf dari jam 10 itu. Selesainya kapan ibu? Tadi niatkan tadi saya itikaf selagi saya di masjid, misalkan. Ibu masuk jam 10. Berarti ibu habis itu pulang ya udah selesai itikaf. Tapi kalau ibu saya itikaf selama 10 malam, 10 hari di masjid. Ibu keluar ngambil baju itu masih dihitung itikaf ngambil baju. Balik lagi. Kalau di rumah berarti memang harus ada tempat khusus ya. Jadi memang itu bukan kamar, bukan apa. Iya kamar. Kamar boleh disetting. Enggak maksud ya walaupun tidak spesial musola kan selama ini karena kita tidak peruntukan untuk musola dan setelah mau itikaf ini disetting untuk itu. Seolah-olah ibu memberikan batas ini tempat saya. Keluar dari area sini bisa merusak membatalkan ini kecuali memang untuk hajat-hajat yang ada kaitannya dengan ini. Ibu lagi itikaf itu terima tamu. Ngobrol di ruang tamu itu namanya gaya itikaf. Berarti sudah situ ibu hanya melakukan keluar dari ruangan itu untuk ngambil minum, berbuka, sahur, kira-kira gitu, untuk ke toilet. Sama layaknya orang itikaf di masjid gitu ya. Cukup ya. Oh, satu lagi. Saya mau bertanya, kan kalau wanita itu pasti setiap bulan datang bulan gitu kan ya. Sedangkan sejak awal dia ingin mengikuti malam itikaf gitu ya. Nah itu kira-kira pahalanya dapat nggak bagi wanita yang saat itu sedang datang bulan? Itulah enaknya jadi wanita. Wanita yang saat head biasanya dia baca Quran di jam tertentu, tapi karena terhalang haid dia tidak bisa menyentuh Al-Quran, maka dia tetap terhitung melakukan itu. Yang biasa sholat duha begitu, ibu biasa sholat duha kalau ibu lagi gak datang bulannya, tetap ibu dihitung. Kebiasaan yang kita lakukan itu ketika kita terhalang oleh satu keadaan yang tidak diinginkan, tetap dihitung melakukan itu. Bayangkan ya, makanya niat itu lebih baik daripada amal. Makanya niat untuk itikaf ketika ada halangan masih tertulis. Buat dan ibu tetap bisa itikaf di rumah meskipun dalam keadaan haid. Dan ibadah yang bisa dilakukan dalam keadaan haid, ibadah zikir. Zikir itu boleh buat dalam keadaan haid. Baca buku, merenung masih boleh. Masih banyak yang bisa dilakukan. Istighfar. Cukup ya? Saya langsung tutup. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.